Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Jumpa lagi sama saya Yukin Pul. Tadi tuh tangi turu iki arep masak nasi ceritane. Jebul beras kuntek. Beras kuntek, guys. Lho. Entek iki arisan iki. Masak beras entek. Ya wis nek ngono. Mari kita ke ngisor tuku beras. Beli beras dulu, enggak tahu di bawah itu ada kenapa, engko dilihat lah kita masak apa nanti. Jangan lupa pakai masker. Sudah boleh enggak pakai masker ke bawah. Tapi paling ora kan ya antisipasi toh. Kita pakai masker yuk. Let's go. Hari ini saya mau beli beras. Berasnya habis. Tapi kayaknya saya mau lihat-lihat dulu. Lagi di pasar ini teman-teman. Itu untuk jualan daging ayam. Ini sayur. Itu sebelah sana untuk ikan, daging-daging. Daging babi, daging, tapi nggak ada sapi sama kambing ya di sini, karena di sini tuh pasarnya orang Cina. Saya mau beli patas, sengosan. Cari yang kecil. Telur mahal, mahal mau Chinese New Year ini mahal ini. $3 10 set. Beli beras, sudah mau imlek ini, mau beli ikan besar. Anti $160 lah. Anti ini ngerti kok, sampai paham aku nek tuku ning kene. Thank you. How much? $210. Mak-mak itu ya, kalau pergi ke pasar, uruh apa, wae mesti ditekoni, dilihat, mandek sih, teko. Kok nek orang ngerti regone apa regone larang ora sido. Ndak jadi. Goreng ikan dulu. Saya beli ikan kembung ini kemarin. Untuk biar nggak muncrat-muncrat. Lanjut goreng tahu dulu. Ini saya beli tahu ini $1 dapat dulu. Lanjut ngoseng-ngoseng kates. Kates satu biji itu 10.000 ya kawan-kawan. Larang ya.
ikan biri sedikit biar agak harum-harum. Pepesnya tak parut. Pepesnya tak parut ini. Tapi ini sih kesel. Mantap. Kasih garam sedikit, gula sedikit saja. Bikin. Mau tak kasih minyak panas. Mantap. Nyos. Sambal bawang. Tahunya. Mantap, Ra. Ulek. Sekalian sama ini dua saja, nanti enggak habis. Yes. Matang. Ini namanya usen-usen kates, usen-usen gandul ya. Tak kasih ikan teri sedikit. Pokoknya mantap. Seadanya si ono turahan pete sedikit tahu tak penyet sama iwak kembung. Masih ada di turahan apa namanya? Kadu turahan. Kriket tempe. Monggo mak. Isinya lagi ban. Ini tuh naik banget. Aku tuh jarang tumbas makan nang Joko. Yang mau sayur, yang masak sayur. Jarang aku. Disyukuri wae apa anane. Ana de kerahnya enak. Sambil
di sini nek beli sayur aku senengnya yang pasar lebih fresh terus lebih murah. Neng supermarket rada mahal titik. Aku tuh dari pertama ikut juragan ini gak pernah neko-neko. Soalnya nih sampai juraganku tuh kondongnya nih, kamu tuh jangan kebanyakan makan ikan asin nanti bodoh sampai gitu. Emang kamu makan ikan asin itu ono gizine ya? Sampai indra ngono. Aku melu melu gue sih ra pernah repot nek pas mam. Sing penting aku dikai mangan. Ya tau. Ah, penyet. Mantap. Sebenarnya sama bosku itu disuruh beli, nggak usah masak. Jadi pedes banget. Di sarapan, makan siang, ambil makan malam itu suruh beli. Cuman tak pikir-pikir nek tumbas ki kok lebih mahal ya, menurut saya tuh. Kayak tuku sayur $2 bisa untuk sayur kan itu bisa dimasak 2 hari tapi gak beli nasi $2 itu memang sepisan pelit atau ngirit yang mau piang gitu. Apalagi habis COVID kemarin kan. Sekarang saya lebih milih untuk masak sendiri. Memang karo ndok goreng karo sambal itu enak banget. Aku tuh gak pernah nuntut macam-macam sama bosku. Jadi dikasih izin kayak gini, bersyukur banget pokoknya. Tempe dari
Indonesia di dalam rene yang mana mau saya pun yang ini tidak selalu ya. Terusnya serasi itu diet yang ini lagi. Tahunnya masih sedikit gak habis, kenyang banget. Nyambel dhewe, tuku lombok dhewe, dimakem dhewe, pedesen dhewe. Lombok mahal sekarang. Mau Imlek naik 5 sen, sekarang 1,15 sen. Jadi ya gitu teman-teman, yang penting ki tiga imam melu bos ki, yang penting tiga imam ono sing ono sing bos masak apa kita ikut makan apa. Ono nek saya, karena saya sendiri juragan kuku yo mah dhewe ndak mau di sini kan. Jadi aku masak dhewe sak anane, sak karepmu, sak senengmu. Tuku beras, tuku sayur, tuku ya sak lawe, sak karepmu. Gitu itu nek juragan. Ya wis matur nuwun to. Dapat juragan. Buat saya sangat-sangat baik, sangat baik. Dulu tuh saya tuh sedikit ceritain. Dulu tuh sebelum saya pindah ke sini, tadi saya tuh ikut juragan. Ya pelit, pelit pol. Jadi aku ki maem ki dikei sisa itu loh. Sisa ya saya masak, masak tapi kan di maem bose kan. Sawi itu sisa satu sak leri loh. Apa jenenge ya? Leri ki apa bahasa Indonesia nih? Sak leri itu toh. Sak leri itu disisain satu itu ya tak mangan toh, aku ngeleh toh. Satu itu. Telur satu. Kuwi wae makme ora teratur. Kadang makan siang itu jam 5. Ku makem bengi kuwi nek usahamu kerja jam 11 jam 12 lagi makem bengi. Dilala ganti juragan, nemu juragan sing apik kok. Cukup makem, cukup istirahat. Ya toh. Nek artinya ayam kan kita mau kerja, meh kerja ke apa wae kan yang kepengen gitu. Ya matur nuwun iki dikei juragan sing apik. Cukup mak malah masak dhewe. Ngono kuwi. Beda apa namanya? Beda juragan, beda peraturan ya. Jadi iki sing tak critake meh saka pengalamanku dhewe apa sing wis tak lakoni kemarin. Kemarin saya kurang makan. Dilalah matur nuwun, sekarang sudah mangan-mangan iki cukup. Sangat cukup, bahkan sangat teratur. Wis ngono kuwi mang. Maam saanane. Tahu, sambel, ana yo asin, yo asin, dedut yo tuku, apa jenenge? Greh kembung kuwi. Seadanya lah. Kadang ono sing cerita aku itu enggak dikasih, atau aku tuh makmi tuh mbah dhewe kok duitku dhewe ya ono. Aku ki makmi kurang gaweane akeh ya akeh ya ono. Dhewe lah ya. Disyukuri. Nek aku untuk saat ini tak syukuri banget banget banget. Orang mikir kayaknya seadanya. Ya wes gitu ya. Sampai jumpa di
video-video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Saya akan membagikan cerita atau pengalaman saya selama di sini ikut juragan. Terima kasih, sampai jumpa.